bagaimana cara kita mengetahui apakah kita berisiko untuk terjadi kematian karena penyakit jantung koroner, kita bisa buka googling, lalu kita ketikkan di Google itu heart attack risk calculator. Lalu dari sana ada beberapa website yang bisa kita pilih, misalnya dari ACCAH risk calculator. Tabel-tabel kita isi dengan data pribadi kita, mulai dari data kolesterol, data tekanan darah, merokok atau tidak, diabetes, faktor genetik dan usia. Lalu kita klik kondisi kita dan akan muncul risiko kita. Saya Dr. Saskia Diahan dari Spesialis Jantung, Staf Pengajar FK Universitas Ciputra Surabaya. Salam entrepreneur.